No cut, no edit. Hari ini adalah hari mau kita pengajian, guys. Mendekati janji setia ya, kalau kata Pak Yudi. Mendekati janji setia. Roaming ya. Ya, jadi kalian mau buat apa? Jadi kan hari ini kita pengajian. Terus hari ini pengajian sama keluarga, sama teman-teman aku juga nanti, yang cewek-cewek aja tapinya. Nanti kita live di MNC setengah 2 siang ya guys, di MNC TV, nggak pakai lupa. Terus kalian itu mau nyebarin undangan resepsi ke kalian, tapi ih, jangan terlalu deket dong, mau kalau ngambil gambar jauhan dikit. Jangan terlalu jauh juga. Nah, apa-apa. Kariri nanti ceritanya mau ngasih undangan resepsi buat kalian, tapi syarat dan ketentuan tuh berlaku ya. Kalian harus dandan yang cantik kayak pengajian virtual gitu, tapi depan TV kalian, depan MNC. Nanti aku undang resepsi. Ya enggak, Teh? Benar. Tehernia Redberry. Hai. Cantik kan? Kalau kalian makeupnya dong. Oh, Tete juga cantik, masa Tete ganteng? Karena kan yang ganteng cuma calon misu aku doang. Untuk kamu yang lagi mau sholat Jumat, Tekurus Haryandi, calon suami Ria Junita, tolong khusyuk. Tolong khusyuk ya sholatnya, terus kayak doain aku. Karena aku adalah jawaban atas doamu. Yeah. Gitu. Jadi kamu tahu kan kenapa aku orang Jawa? Iya, karena aku Jawa batas doang. Ya begitu. Bener banget. Bener dong. Jadi kalian subscribe kalau mau nonton virtual, nanti kita live pengajian di MNC. Atau kalau kalian setuju, nanti kita bikin vlognya lagi ya. Aku mau Scarletan. Tapi nanti jadi kalau jadi. Tapi sekarang aja deh. Mana-mana? Ada di situ ya? Tara! Aku sebenarnya pakai keduanya, tapi akhir-akhirnya aku lagi pakai yang Jolie. Kan Jolie apa Charming? Jolie. Kakak Jolie. Aku juga Jolie, masa? Ih, cantik! Belum selesai. Soalnya dia jarang banget makeup kan? Sini. Tau gak, tadi tugasnya kakaknya dia diganti sama Teh Jenny, no? Apa? Nyuapin aku. Tete? Tapi nyuapinnya dikit banget. Ya. Aku bilang, gak banget, gitu. Bohong banget, ini dikitnya aku kan, dikitnya aku kan semuanya. Iya. Tapi kedikitan. Dan satu sendok harus ada lauknya masuk semua. Terus full wow. Harus sendoknya tuh berupa gini, nasinya tuh gitu. Okay. Makanya aku bilang, banyak-banyak aja enggak apa-apa. Iya, banyak. Udah banyak sedikit. Ya Allah. Di sini dibilang kebanyakan, di sini bilang kesedikitan. Nanti yang lain kali kebanyak ya mentok. Satu ya, piring atau digiring ke mulut aku. Uang gitu ya. Guys, Scarlett dimanapun kalian berada. Tapi ini harumnya seharian sih, inget nggak waktu lamaran kan aku pernah bikin nokat juga karena aku pakai Scarlett juga. Terus dia wanginya seharian gitu, terus dia jadi nggak belang, kulit aku jadi kayak putih semua. Aduh sayang, cincinnya kena lotion. Cincin dari siapa sih? Dari abang lah, calon suami aku yang gantengnya tak tertandingi sepanjang masa. Sekarang lagi nggak bisa manggil abang. Abang. Ih, aduh ini masya Allah. Kecil nggak pakai masker? Woi. Kecil nggak lu? Allah mau bawa bukanya. Kakak mau pakai? Oh enggak. Tete nanti mau pakai. Wajib. Wangi banget, enak tau wanginya. Jadi tadi sebelah wangi si. Enggak, dua-duanya Joli. Tapi ada fakta menarik. Apa tuh? Enggak jadi. Oh, enggak bisa gitu, Ci. Tapi jangan kasih tahu ya, ini rahasia. Diam. Masa kepo. Tetenya hijin. Tete. Oh my wow, oh my god. Abang itu bikin hati Ricis itu selalu berdebar-debar dimanapun berada. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Aku tuh pengen telepon abang tapi handphonenya dipakai nokat. Gimana dong? Ya udah deh ntar aja. Entar kan lihat ya baju kawinan, baju pengajian aku cantik banget dari Teh Irna. Udah gak sabar tahu aku pengen pakai. Aku udah gak sabar akad. Kan habis nanti, akad? Nanti, masih lama. Oh iya. Kan soalnya habis akad. Ih cantik banget, punya red berry. Tapi dijual gak? Please. Custom. Oh iya, tapi di pengantin red berry. Jadi kalau kalian mau nikah hubungi red berry ya. Erdia red berry, sumpah ini cantik banget. Soalnya kuku aku tuh modelannya kayak gini, kuku jengkol ya namanya. Apa? Pete apa jengkol deh? Pete. Oh, pete kalau jengkol tuh apa? Mata. Mata jengkol. Jengkol segede icit. Tau gak tadi aku tidur masa di makeupin, tapi aku ngerasa ternyata giniin pala aku.
Berasa. Coba, coba kita ini ya, kita RKAD kan. Aduh. Serius saya tidur. Iya, sampai begini-begini coba. Aduh. Tidur aku tadi. Soalnya kalau muka dipoles-poles kan ngantuk. Heeh. Kayak di elus-elus ya. Heeh, kayak di Nina Bobo gitu. Nanti ada yang mau ninain Bobo Icis loh. Iya, bisa akad kan ada kelas sabar nih pengen akad. Aduh. Kita lihat ya nanti guys. Apaan? Lihat apa? Kalau udah nikah. Oh. Gimana abang? Nina Boboin. Aku tuh tadinya abis akad nih mau nokat sama abang nggak boleh. Ya iya. Eh tapi emang kalau abis akad kenapa nggak boleh nekat? Kan ini. Hai guys, assalamualaikum. Kita abis akad nih gini. Terus gini. Abis itu? Ngobrol. Ngobrolnya gimana? Gimana kan? Kan dia nyuruh. Di mana? Di kamar. Di kamar ya. Ini kan dia nyuruh abis akad kita ini kan nekat yuk katanya gitu. Ya udah kita di situ semua ya. Terus yang ngambil kameranya siapa? Randy. Randy nungguin sampai pagi. Dia gitu kan? Lu di teras dong. Iya. Ini di kamar. Kok enggak pakai GoPro aja, Kak? Di atas. Aku bisa pengennya pakai kamera CCTV ya. Tapi aku senang tau teh soalnya banyak banget fanbase aku yang Richies TR Family sama The Richies. Mereka tuh kayak nuntun aku dari yang masih main squishy, dari yang telolet. Dari itu sampai sekarang sampai pada banyak yang komen enggak nyangka ya ikutin Richies dari waktu zaman telolet sampai sekarang udah mau. Dan itu Richies sudah zaman-zaman si squishy itu kapan ya, Cis? 2016 enggak. 2017 ada ya? 2017 kan? Iya, zaman-zaman gendut banget tuh, zaman-zaman. Masih seri gua kemana ya? Tejen. Sehancai. Happy birthday to you. Ada truk ulang tahunnya ya. Happy birthday to you. Kan cita-cita kamu kan di surprise nama aku. Oh, iya pasti. Itu kan udah jadi kado terindah bukan. Ini mau apa ini? Mau foto? Belum jadi kan makeupnya, sabar dong. Allah bersama orang-orang yang sabar, bukan begitu Ustaz. Ada semua orang di kamar ini ya. Saya heran ini kita mau ngapain sih rame-rame? Saya bingung. Nanti pokoknya setengah dua di MNC ya, nggak tahu mau. Ntar kita ikut pengajian. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau diberi umur, kan kita nggak tahu. Semenit kemudian. Ini lipen setip ya? Lipen? Setip. Itu tuh zaman kapan sih kita ngomong-ngomong? kalian juga bilangnya lipen. Lipen setip. Setip itu bukannya penghapus ya? Iya. Kalian sedang lipstick susah, lipstick. Lipsing susah lip pencetip. Kakak tadi nanya masker. Enggak. Tadi minta masker. TR nih yang minta. Oh, jaga-jaga doang. Jaga-jaga. Oh, worst case aja nanti takutnya tiba-tiba. Aku nanya masker bengkong. Masker. Masker muka. Lucu kali ya kalau pas habis akad. Iya kali. Oh, maskeran bareng. Maskeran bareng. Enggak, biasanya tuh aku maskerinnya maskerin abang. Terus abang udah kincong, aku enggak minta dimaskerin. Aku mah kan bisa sendiri, abang yang enggak bisa. Iya, benar. Aku ngurusin dia. Jadi nanti edisi nokat hari pertama nikah, akad gitu ya. Maskeran bareng ya. Pengennya. Teman-teman, kita turut berduka cita ya sama kakak Vanessa dan kakak Bibi. Semoga amal ibadah mereka diterima, amin. Hari ini dikuburin nih, hari Jumat, Masya Allah. Masya Allah, cita-cita deh pokoknya buat mereka berdua. Cita-cita semua orang tuh dikuburin hari Jumat. Kayak papa kemarin. Iya, Masya Allah. Juga, oh iya, kamu kan Jumat. Iya, bener-bener. Jumat lagi. Jumat Zuhur. Amin, Jumat Zuhur. Oh iya, bener. Papa tuh Kamis meninggalnya kan. Kamis sore sebenarnya udah masuk ke Jumat loh itu. Abis maghrib bukan ya? Itu bagus banget. Abis maghrib. Kamis abis maghrib malah Jumatnya. Minta doa ya guys semuanya. Nah, karena kan umur orang gak ada yang tahu, rezeki maut jodoh di tangan Allah. Mau kita menghindar segimanapun, kalau Allah tentukan kita berpulang ya kita berpulang. Gitu, mau kita mungkin di mobil pakai safety belt, pakai apa. Tapi kalau Allah mentakdirkan, ayo pulang ke aku ya kita pulang. Gitu. Cuman kita kan hanya mengantri aja. Gak bisa dihindarin kematian itu. Jadi keruanyak iwadah seolah-olah kita akan besok. Mati besok, yes.
Ya gitulah kira-kira. Supaya kita selalu ingin berbuat kebaikan dimanapun. Betul, kita harus selalu ingat mati. Berbahagia boleh, tapi ingat juga kematian. Dengan cara berbanyak ibadah, berbanyak sedekah, gitu guys. Menikah juga ibadah. Oh iya dong, menyenangkan sekolah ibadah. Jadi jangan pernah takut untuk menikah. Karena menikah adalah ibadah. Ibadah yang indah. Menyenangkan dan indah. Indah. Indah tuh bukan berarti senang-senang terus ya, asik. Iya aja. Bukan lagi. Abang. Kenapa? Istrinya cantik. Halo. Tapi aku malu tahu. Nanti pasti pas orang-orang nonton live-nya di MNC, ini sih Ria Yunita bukan Ria Ricis, pasti gitu. Iya, abang pasti. Abang tuh gak pernah mau ngomong Ricis gitu ya. Oh iya, dia orang. Dia pasti mau. Enggak, ntar kan pas pengajian kan aku kalem banget gitu kan, udah pasti kan, soalnya pengajian pasti netizen tuh pasti loh, ini mah Ria Yunita gitu. Orang pas aku diwawancara di KUA aja pada komen, ini mah Ria Yunita gitu. Bukan Ricis. Padahal sama aja ya. Nggak ada bedanya ya. Karena kan lagi itu kan diwawancara kan serius, benar-benar. Iya sih. Oke guys, nanti kita akan lihat waktu aku pakai bajunya Tera. Tara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kok cantik sekali, Ibu mau kemana? Kok lebih bagus? Mau pengajian. Tapi kok seperti saya mau banget. Kok heboh banget. Kan yang mau pengajian acara pernikahan kan aku, kenapa manajer aku? Berhamburan berlian. Swarovski ya. Kaki. Baru kali ini acara pengajian artis manajer yang lebih cetar mengenal lu badai. Tingkat levelnya triple wow double cheese ya. Sayangnya di sini enggak ada Abang TR. Kalau ada Abang TR nanti dia bingung Regis yang mana nih? Yang ini apa yang ini? Masak tahu lu Ran. Sama aja. Ran cantik enggak Ran kita? Oh, cantik-cantik, Mbak. Cantik. Ada maunya tahu? Ada maunya. Cantik. Mana? Kalian komen. Kakak Nidia udah beres belum makannya dia? Belum. Udah tadi. 9 bulan. Ini saya lagi. Ibu mang. 3 bulan jalan-jalan. Coy. Oh, 3 bulan udah jalan-jalan ya. Dan melahirkan kita ke dunia. Apalagi pokoknya nih jurus gue kalau ada macam-macam. Aku juga punya jurus. Jurus aku adalah fashion show, kita fashion show ya. Kayak di TikTok, bagus dong jalannya kayak model gitu ya. Lo yang bilang Ren, bagus dong jalannya kayak model gitu. Belum. Pertama kita dapat dulu. Bagus dong jalannya kayak model. Oke. Ayo, kita udah ditungguin ustazah di bawah, ditungguin keluarga aku di bawah. Kalian nanti nonton live jam 1:30 ini kan langsung tayang guys. Ini kan no cut no edit, langsung tayang banget. Dan kalian melihat aku dengan keindahan baju ini, dengan keindahan make up ini. Ingat ini semuanya titipan ya. Kita tidak punya apa-apa, ini semua punya Allah. Oke, ayo bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pengajian. Dodo kan tadi. Kok mundur dalamnya? Maju dong. Dan tetap kesorot. Lucu. Aduh, mana gua? Aduh lucu, mana gua enggak bawa duit lagi. Tuh nyaran kan. Ada berapa itu nyaran? Itu lucu tuh. Satu. Kan sekarang kan uangnya udah ada lagi nih. Oh, berarti sekarang udah karena ada uang, sekarang siapa yang lucu tetap dapat ya. Dapat. Ya, tadi itu baru satu ya lucunya ya. Baru satu. Nah, ya kita lihat di sebelah sana ada siapa aja. BTW kita di sini udah vaksin, udah swab test, udah PCR, udah aman, jadi semuanya sehat walafiat ya. Semua tamu sehat. Assalamualaikum. Lemes amat. Ini rame-rame pada mau ngapain? Pengajian. Oh. Iya, mau ada apa aja? Ya, masih ada aja nih orang. Belum, kita menunggu. Oh iya, kita sekarang mau mempersiapkan dan merapikan semuanya sebelum kita turun ya. Kita akan turun ke location kita di mana nanti kita akan melakukan sebuah pengajian. Bukan begitu Teh? Iya. Ini aku udah rapi semuanya, aku udah siap.
Udah semua. Iya, foto-foto beauty semuanya di samping. Iya, kita skate. Tadi aku pengen makan Agitas cake, tapi aku takut lipan aku rusak, jadi aku simpan dulu. Agitas cake ini selalu ada di setiap aku acara, oi. Ih, masya Allah, tabarakallah. Ini apa diri ya? Banyak banget emang. Ini ceritanya simulasi. Rian ngasih seperangkat alas. Masa Riannya pakai kerudung? Gak ada gantinya apa? Gak ada, karena gak Bang ada. Rian gak ada yang bisa ngegantiin posisinya. Ganteng yang gak ada. Masa dibilang gak ada yang ganteng? Astagfirullahaladzim, Kak, semua hanya titipan. Jangan melihat orang hanya karena hartanya, tapi karena isi ATM-nya. Rian tuh plus-plus, udah ganteng, banyak duit. Bersyukur ini hanya titipan. Semua titipan ya. Ini apa nih ceritanya? Ih, lucu banget. Ntar ada di feed aku, ada di feed aku enggak? Nanti like ya, aku mau foto. Ini ada di feed aku ya, guys. Wah, cantik banget. Di situ kali. Oh, boleh. Ada lagi, Mak? Udah ini doang. Bulan, ibu mengandung. Ayo lo bingung, sebelah kamera gue lo bingung. Mau kemana lo pada nak? Kamu foto. Oh iya, apa kabar? Siap, ya, Mang Abang. Gak tau. Kayak pengen di foto tadi kan? Enggak, backlight. Backlight enggak? Oh iya. Kiri kan? Sancai paling mengerti Angel Realis sebelah kiri. Bagus gak? Oke, okay. Cai berdua dong, cai sekali. Pakai ini enggak? Enggak. Oh. Tuh, siapa yang mau tuh kita kasihin ke netizen? Itu. Oh, ini juga di ekspedisiin. Kakak adek ya. Udah cakep. Bagus gak? Tuh. Perbedaan aku sama Kak Riri, kalau habis difoto Kak Riri langsung cari. Kalau aku tunggu hasilnya aja. Tapi inget, harus diedit. Lo yang edit bukan? Oh bukan. Ini udah? Beauty shoot? Kita mau beauty shoot ya. Mari kita kemana? Di sini aja. Oh di sini. Iya tadi gue bilang mau di sini aja sih sebenarnya. Cuman kesana mau ngaca aja. Iya. Ini orang-orang pada punya masalah apa sih sama gue? Sensi gitu kalau ngeliat gue. Aku di mana? Ini adalah hari yang paling istimewa, jadi buatlah pose-pose dan segala sesuatu yang hari ini. Kiri. Ini dari sini. Apa ya? Kameranya dari mana? Dari sini. Boleh dari sini. Jadi sandaran. Nah, gitu sih. Lebih rileks tangannya. Tangannya keluar sedikit. Satu, dua, tiga, bang lah. Berat. Satu, dua, tiga, tahan. Senyumin. Nice. Good. Kalian sekarang tahan, ngeliat kamarnya gitu, Kak? Kalian nyender gitu. Nah, gitu. Senyum. Good. Tangannya lebih tarik lagi kan? Ini di ujung, gini. Nah gitu. Ini lebih relax tangannya, jarinya. Jarinya apa lagi, Cista? Ini yang boleh, Cista. Boleh sekali lihat kamera yang silver kan? Nah, boleh. Ini misteri. Ya, senyum. Oke, boleh senderan pelan-pelan lagi. Satu, dua, tiga, oke. Bentar ada pentul. Baik, siap. Nah, bisa di bahu. Di bahu jalan.
Oke. Boleh main lagi? Boleh. Sini ya, buat video ya. Siap. Lihat. Yang mana? Sini ya, pelan-pelan ya gerakannya. 1 2 3 pelan-pelan. Meren, senyum. Mau enggak kebagian ini? Kan gitu. Kita lihat juga buka mata ya. Buka mata lagi. Kita juga buka mata ya. Sini 1 2 3 sini. Senyumin. Happy. Sedikit. Oke. Ih, senyumannya cantik. Coba lihat aku sekarang, Kak. Kayak dari gitu. Di dalamnya gitu. Dan terus di tekan. Nah, sedikit lagi gitu. Senyum kata gigi mana? Ah, gitu banget. Oke, okay, letak tangan, let the senyum aja juga. Letak tua ya? Nah, gitu. Bayangin. Bayangin apa ya? Masa depan. Bayangin masa depan. Salutang. Aduh, ingat ya, yang ngelaku kiri. Ada yang dari kanan. Ada yang ngambil dari kanan. Awas loh ya. Langsung pada pindah. Langsung pada pindah semuanya. Nah, salah kan lo. Ada yang ngambil dari kanan. Awas loh ya. Kiri kan, Cis? Ya, lihat bawah aja. Nah gitu ya. Ya. Lihat saya, nunduk lagi, nunduk lagi dong, nunduk ya, nunduk dulu. Nah gitu nggak berarti? Ah gitu ke, gini kak kamu gak? Selirik sini. Pusing nggak dapat? Oke, buat video. Oke, lihat ke bawah lagi, tunggu, sini lagi. Oh, gini. Gini lagi. Nih, kamu gini ya. Gini kan ya? Gini aja ya. Kameranya dari mana? Sana lagi. Oh, sorry. Bentar, di rumah dulu. Gini, kan? 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 Boleh lihat bawah dulu. Kita angkat tiga tapi ya. Pakai topi. 1 2 3 sini, senyumin. Bos kayaknya lebih pelan lagi ya. 1 2 3. Oke, ke bawah. Pas bawah dulu kan. Pasti tahan dulu ini. Tahan dulu gitu kok sini boleh. Senyum bawah. Ya, okay, boleh kamera sini kan? Kamera sini. Tahan senyum, 1 2. Lihat bawah. Sekali lagi. Senyum dikit. Oke. Okay. Nah, ada keluar dulu. Boleh keluar dulu. Langkah ketiga keluar ya. 1 2 3 keluar. Tahan dulu. Kamera dulu, boleh tangan dulu boleh depan. 1 2. Oke, boleh depan, Kak. Depannya kok mana? Ya, terus ke sana, ke keluar. Tangan di sini. Kamera lagi, boleh ya? Kamera lagi, sini, 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 s
Ini bagus banget. Lagi Siap, ready, 1, 2, 3. Sekarang ya deh, ini tutupan ini. Kita kan ya, dari ini aja. Langsung aja. Nah, siap ya. Oke. Belum. Jangan terlalu sulit. Jangan terlalu meter harganya. Kiri dikit. Nah, oke. Kita bawa dulu. Ini jangan lupa. Tangan ketiga keluar ya. 1, 2, 3. Lagi. Tangannya gak ada lagi. Tangan tangannya. 1, 2, 3, turun pelan-pelan. Pelan-pelan turun. Kalau mau mama sama Sofi dulu ya. Iya. Duduk ke bawah ya Pak. Tangan tiga kaki ya. Pelan-pelan belakangnya. 1, 2, 3. Tangan foto warna. Foto warna sini kan. Oke, kamu gini ngeliatin si tangan kamu duduk yang terbuka. Nah gitu. Ah bagus. Senyum boleh tipis aja. Senyum tipis aja. Ya lihat kamera sini kan. 1, 2. Ini kan sering. Oke. Lagi sih senyum 1, 2. Lihat aku di kamera senyum. Oke, jangan lagi ke kamera sini happy 1, 2, 3. Oke. Aku samperin orang tua aku dan kakak aku dulu ya. Assalamualaikum. Wah cantik sekali. Biru-biru. Cantik dong. Aduh, anak-anak. Iya dong. Minggir. Aku bantuin. Ya sudah, kalau gitu kita langsung aja ke bawah karena kita mau melanjutkan pengajiannya, guys. Assalamualaikum.